Hey guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay guys, so untuk video kali ni aku nak buat Shopee haul barang-barang baby lagi. Okay, so dekat aku sekarang ada 6 parcel. Jom kita tengok kali ni barang apa pula yang aku beli. Okay guys, so aku nak tunjuk dekat korang barang yang pertama yang aku beli daripada Shopee. Kilam baby. Nampak tak? Kilam baby ni harga dia sangat-sangat murah. Ni sebenarnya bukan kilam tau. Dia macam sofa untuk baby newborn. Macam tu kot. Newborn tu tak pasti. Tapi aku tengok dia punya sofa ni macam tilam. So aku rasa boleh kot buat tilam untuk newborn. Sebab aku rasa dia macam tilam. Tak nampak macam sofa pun. Ya. So aku beli, aku jadikan dia sebagai tilam baby lah. Yang ni daripada Indonesia and harga dia RM35. Haa, bawah RM50 je. Sangat-sangat murah guys. Okay, so tilam dia macam ni nampak tak? Haa, besar juga. Kalau untuk newborn tu memang sesuai sangat. Okay, dia ada bantal. Ni bantal dia. Banyak sangat corak dia. Okay, depan macam ni, belakang kodok lah. Haa. Dia punya kekabur dalam pun sangat-sangat tebal guys. So, aku rasa memang berbaloi gila lah sebab murah kan. And korang akan dapat beg dia macam ni lah. Haa, nampak macam korang beli tilam yang mahal. So, tilam dia macam ni. Ha, ada tempat pemegang macam ni. Nampak? Besar kan? So aku rasa untuk newborn sangat-sangat sesuai lah. Cuma dekat atas ni tinggi. Aku rasa kita kena tukar. Kepala dia duduk dekat sini and kaki dia kena dekat sini. Tak pun kita isi kain ke untuk bagi dia tak macam terlampau apa? Rendah. Terlampau tinggi yang macam tu. Kita buat dia sama rata. Ha, comel sangat corak ni. Okay guys, so next, jom kita tengok pula. Haa, pasal semua aku bulan ni, ada 5 pasal dalam ni. And semua aku dah buka lah untuk pastikan barang tu cukup and betul semualah. Okay, jom kita tengok pasal yang pertama. Tada, pasal dalam ni. Aku ada beli mandian untuk baby lah. Okay, so jom kita buka. So, kotak dia macam ni, nampak tak? Yang ni aku beli yang 50ml je. Dia ada yang 100ml dengan 50ml lah. Aku ambil 50 je sebab aku takut macam tak sesuai pula dengan kulit baby kan. So yang ni harga dia dalam RM13 macam tu kot. Bawang ni, okay, ni jenama anak aku. Macam tak ada bau. Okay, ni baby shampoo. Okay, ni shampoo. Lepas tu ini mandian dia lah. Sedap ni bau dia. Tak sabar pula saya. Okay, lepas tu ni lotion. Dan ni kali ni aku saja nak try. Kecil je, comel sangat. Okay, so harga dia pemurah sangat-sangat berbaloi. Okay, so ini mandian dia. Next item, aku ada beli kapas lah. Okay, kapas dia nama Purin. Kapas ni untuk, macam biasa lah, untuk cuci kita punya luka. Untuk cuci kita, apa ni, tali pusat baby. So, kapas pun sangat-sangat penting. Okay, aku tak ada stand. Susah ya sebab aku duduk dekat rumah mak aku. Aku nak pantai kat sini. So guys, untuk next item, aku ada beli, aku ada tambah lagi kain lampin. Kali ni aku ambil corak yang pusing sini pula. Aku ada tambah lagi 2 je sebenarnya. Okay, ada 2. So yang ni pun jenama Purin juga. Tapi dia macam tu, nampak tak? Okay, dia besar macam ni lah. Kain lampin ni macam biasa lah. Untuk balut baby, tak pun untuk lap. Muntah dia macam tu. Okay, so yang ni boleh lah nak basuh-basuh kan. Okay guys, untuk next item, yang last dalam plastik ni. So next, ni aku ada beli minyak dan kapas lah, kapas telinga untuk baby. Okay.
tengok tak? Nampak tak? Dia balut sangat-sangat bagus dia. So korang tak perlu risau lah kalau korang punya barang tu takut pecah ke kan. Sangat selamat. Okay, so aku ada beli minyak Yui. Okay, ni aku beli yang kecil je. Sebab dulu-dulu kan aku selalu beli yang besar je terus. Tapi ni kali ni aku beli yang kecil je lah dulu. So aku beli yang kecil je lah dulu. Sebelum ni kan. Sebab anak-anak aku daripada yang pertama sampai yang kedua ni, aku guna minyak Yui je. Sedap. Aku pun tak guna banyak-banyak pun. Guna macam sedikit dua macam tu kan. Okay, so ini minyak Yui. Lepas tu aku ada beli cotton bud lah. Cotton bud untuk baby. Okay, dia nama Fifi ni. Ini aku rasa ada 100 je kot. 200. Okay, dah ada 200. Ni kecil-kecil je. So macam okay lah kan, untuk macam buang taik mata apa semua tu. So ini pun penting jugalah aku rasa. Okay. Okay guys, so untuk pasal seterusnya, aku ada beli Cortex ni. Bukan, aku ada beli 5 pack macam ni. Dalam dia satu ada 2 keping. So aku ambil size ML. Aku pun tahu muat ke tidak. Aku main beli je. So dia macam pampers macam tu. So aku rasa sangat memudahkan lah, sebab aku baca feedback pun ramai orang kata macam bagus, lepas tu dia tak mudah bocor. Aku rasa nak try macam ni pula lah. Sebab senang aku rasa, pakai je spender macam tu je. Dah boleh baring macam biasa kan. Adalah cara-cara dekat belakang tu. Okay. Ini satu harga dia RM4 lebih macam tu aku rasa. Okay. Okay guys, untuk next pasal pula. Okay, dalam ni aku ada beli bag hospital macam tu. Okay, untuk barai pertama aku ada beli sarung tangan untuk lap muntah baby lah aku beli ni. Sebab senang kan, dia macam kecil macam tu. Harga dia pun RM1 lebih je. So dia punya corak random lah. Okay, dapat yang macam ni satu. Ni dapat macam ni satu. Okay lah tu, untuk lap hingus ke kan. Okay, next aku ada beli seluar. Seluar ni aku nak pakai lah sekarang sebab seluar aku dah banyak tak muat ya. Okay, seluar ni aku ada ambil saiz 2XL lah. Macam biasa. Seluar ni aku pernah tunjuk, aku pernah beli and aku pernah apa ni, review. Okay, korang boleh tengok video aku yang lama-lama. Okay, aku sangat suka seluar ni sebab dia best. Okay, ni saiz 2XL lah. Aku memang suka gila seluar ni. Sedap pakai, memang sedap sangat. Okay, dia jenis getam macam tu kan. Jenis memeri. Aku rasa seluar ni untuk tinggi 160 tu dia dah macam singkat. Okay, so aku pakai pun macam ngam-ngam. Cantik sangat seluar ni. Aku suka warna hitam. Okay, so dia punya jahitan pun kemas lah. Tak ada yang koyak apa. Cantik. Seluar ni pun murah juga harga dia. Harga dia RM115 je guys. Okay, aku ada beli dua. Satu warna hitam and satu lagi warna kaki. Sudah, ini warna kaki dia. Nampak tak? Cantik guys. Orang mengandung aku rasa boleh pakai seluar ni. Sebab aku pakai dia best selesa. Tak menyakitkan perut aku. Aku suka. Aku ada yang lama kan, pakai dia selesa lah rasanya. Okay, dua-dua ni aku ambil saiz 2XL. So muat-muat lah. Kalau korang yang kurus pun ambil 2XL pun, dia nampak macam lawa lah pakai. Tak nampak macam serebih ke apa ke. Okay, untuk last item dalam pasal ni, aku ada beli bag hospital. Yang ni bag ni harga dalam RM15 macam tu. Bag ni macam viral kan dekat Shopee. Dia boleh besarkan atau kecilkan. Nampak tak dia macam ni. So dia ada zip dekat bawah tu. Ni korang boleh buka je zip tu. So bag korang akan jadi besar lah. Tada. So bag korang akan jadi besar daripada kecil macam tu. Dia akan jadi besar dan luas. Aku rasa sangat-sangat berbaloi lah dengan harga ni kan. So yang ni boleh klik kat sini. Klik kat sini. Dalam dia keluas guys.
luas gila dalam ni. Haa, korang boleh isilah korang punya barang dalam label room untuk orang baby kan, untuk kain batik semua benda pun boleh isi dalam ni. Sangat-sangat besar, so berbaloi. Haa, tak payah beli beg mahal pun tak apa. Cantik sangat, dia ada macam-macam colour. Okay, okay guys, dah tak banyak dah. Ada lagi satu sahaja plastik parcel. Okay, barang pertama aku ada beli dua toke berpantang ni. Tapi masih sutis sikit sebab dia bagi dua apa ni, colour yang sama. So tak apalah, aku suka stoking dia, lembut sangat. Pertama-tama pula ni musim hujan kan, sangat sesuai lah aku rasa. Lembut gila. Panjang-panjang juga stoking dia. Haa, dia panjang macam tu, dapat tak? Aku rasa sampai ke betis lah boleh pakai. Okay, tak sabar je, mesti sedap kan hujan-hujan ni pakai stoking tebal macam ni. Okay, so aku ada beli dua stoking ni. Harga stoking ni dalam RM2, RM2 lebih macam tu lah. Okay, lepas tu next item aku ada beli ni, apa ni, apa lagi, breast pump eh. Aku beli yang manual punya je guys, sebab aku rasa yang macam elektrik tu macam, macam apa ni, macam tak tak kuat mana. Sebab aku dah pernah pakai, tak aku beli yang murah je lah dalam Shopee. So untuk kali ni aku nak try yang manual punya. Yang ni harga dia murah je, RM7 lebih je. Aku beli satu je dulu untuk try nanti. So dia ada bagi dia punya manual lah. Macam mana nak gunanya semua. Okay, cara-cara pasang dia. Dia macam tu kot, adalah cara-cara dia, nanti korang akan tengok lah manual tu nak pasang macam mana kan. So manual ni macam penat sikit lah, sebab kita kena guna kita punya tangan kan. So aku rasa boleh je kot, tak ada masalah pun, asalkan tak bengkak susu. Okay, okay, next item aku ada beli, tadaa, ini adalah dia punya storage bag untuk isi susu lah. Okay, lepas kita dah pump tu kan, nak buat store, nak bubur dalam, nak bubur dalam peti yang kita boleh simpan dalam ni. So untuk benda ni aku ambil yang 5 ounce. Macam mana tak nak sebut dia, aku ambil yang 5 je. Sebab aku rasa aku tak bekerja, so aku rasa benda ni macam tak perlu sangat. Okay, aku beli pun untuk macam tak nak keluar berjalan, takkan kita nak menyusu depan orang kan. So aku belilah benda ni untuk standby macam tu, untuk berjalan-jalan je lah. Okay, so benda ni pun murah, RM4 lebih dah silap aku. And dalam ni ada 30 keping. Ha, banyak gila. Okay, haa, ada banyak sangat dalam dia. Okay guys, untuk last item dalam pasal ni aku ada beli, ini aku tak tahu nak panggil apa. Dia macam, kalau ibu-ibu dia tahulah, kalau macam korang tengah menyusu anak korang, lepas tu korang punya susu akan keluar sebelah lagi. So inilah function benda tu. Okay, kalau korang tengah menyusu anak korang belah ni, susu korang keluar belah ni, korang boleh pakai lah benda ni untuk macam tampung lah susu yang keluar tu. So tak macam membazir kan. Kalau time korang tengah menyusu sebelah, korang nak guna pump pun boleh juga kan. Nak boleh terus masuk dalam beg plastik dan simpan dalam peti. Okay, so benda ni pun kalau korang pakai, kalau tak ada lubang sini, ni boleh buka lah dia punya ni. Ni boleh buka. Lepas tu dekat sini pun ada lubang. Kalau ada susu tu dah penuh kan, korang masukkan je dalam botol macam tu. Ha, so aku rasa benda ni pun sangat-sangat berguna lah. Okay, kalau macam kita berjalan kan, tiba-tiba bengkak susu pun boleh pakai benda ni aku rasa. Susu akan yang ni lah. Ni harga dia RM4 lebih satu. Okay, sangat-sangat berguna lah benda-benda ni semua aku rasa. Okay guys, sebenarnya ada lagi barang sampai kan. Aku rasa aku macam nak buka je lah terus. Jom kita tengok pasal yang seterusnya pula. Okay, ini baru sampai tadi. Ini daripada kedai Puri. Okay, so dalam kotak macam ni, sangat-sangat selamat dia. Tak perlu risau pun barang terosak. Bagus betul. Okay, dah buka. Nampak tak dalam dia pun ada masa bubble kan. Nampak tak? Untuk pastikan barang korang selamat.
Okay, dalam ni aku ada beli. Okay, aku ada beli wipe tissue. Yang ni harga dia, aku beli masa ada sisa dalam RM16 aku rasa. Ada 8 pack and 1 pack tu ada 30 keping. Ha, aku rasa sangat berbaloi lah beli yang jenis macam ni. Sebab kita boleh bawa dalam bag kan. Kalau beli yang botol-botol, yang botol besar tu macam susah sikit nak bawa. So, aku beli yang jenis macam ni lah. Sangat-sangat berbaloi and murah. Silap aku je nama Purin ni pun ada macam-macam juga kan. Ada strawberry, ada yang biru, ada yang hijau. So aku ambil yang orange lah. So sebab aku guna yang ni je. Okay. Senang kecil-kecil kan nak bawa. Okay, satu lagi barang dalam kotak ni. Aku nak try sabun ni sebenarnya. Okay, aku dah beli sabun bas-bas untuk baby kot. Wow. Kita dapat apa ni? Free hand sanitizer ni. Okay. Nak try ni sebenarnya. Sabun basuh baju untuk baby aku rasa. Ini harga dia RM4 lebih ke RM5 lebih. Sedap bau dia. Sedap bau dia guys. Dia macam bau dia sangat lembut, macam sesuai untuk baju baby, untuk kulit baby yang macam tu. Ha, sebenarnya benda ni pun, sabun ni pun ada yang jual yang besar. So aku saja beli yang kecil dulu, aku nak try. Kalau bagus, kita boleh beli yang besar pula lepas ni kan, untuk basuh baju baby. Yang besar ni pun tak adalah mahal sangat. Bau dia sedap. Okay, ha, so inilah sabunnya. Bolehlah kita cuba-cuba kan. Okay guys, so aku rasa itu sahaja video shopping haul aku untuk kali ni. Okay, aku minta maaf kalau percakapan aku macam berbelit-belit sikit. Aku macam mengah sikit nak cakap lama-lama. Sorry lah kalau macam korang tak faham apa aku cakap. Okay guys, so aku rasa itu sahaja video shopping haul kita untuk kali ni. See you guys in my next video. Bye!